Martha Tilaar Group adalah perusahaan kosmetik dan produk kecantikan yang sangat dikenal oleh masyarakat, yang didirikan oleh Ibu Dr. Martha Tilaar pada tahun 1970. Produknya yang alami dan aman digunakan, serta terinspirasi dari kearifan Indonesia, membuat Martha Tilaar berhasil meraih kesuksesan dan mendapat beberapa piagam penghargaan. PBNU melakukan kunjungan ke kantor utama Martha Tilaar Group yang berlokasi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungan ini, PBNU dan Martha Tilaar membahas tentang kerjasama untuk mensukseskan Munas dan Konbes NU 2019 yang akan diselenggarakan di akhir Februari mendatang. Selain berdiskusi tentang kerjasama, PBNU dan tim NU Channel juga berkunjung ke Museum Martha Tilaar, di mana di dalamnya terdapat alat-alat tradisional yang pernah digunakan oleh Ibu Martha Tilaar sendiri sewaktu memulai usahanya. Juga terdapat banyak karya seni berupa foto, lukisan, dan kerajinan tangan dalam berbagai bentuk yang dikombinasikan dengan kearifan lokal dan bentuk produk kecantikan. Tadi kombinasi di jalan kepalanya naga. Unik ya, tidak ada kecantikan di Nusantara itu yang tidak terkait dengan spiritual. Ya, ini alat-alat kecantikan yang dipakai ibu, lalu ibu mulai mendirikan usahanya. Oh, setelah pulang ya? Iya, betul. Sumpat ya? Malah, tahun 70 sebenarnya sudah dimulai. Ya, kemudian ada sekolah Puspita Mata, ada pernah join kolaborasi sama Bumur membangun brand ya, tapi kemudian Bumur jalan sendiri dengan ini Bu Martha melahirkan Sari Ayu. R&D dan marketingnya itu punya sendiri di semuanya. Kemudian kita mulai dari sekolah ya, Mbak, sekolah. Iya, kita mata sekolah. Sekarang masih sekolahnya ada sih, masih. Itu saya, ibu saya tahun ini apa yang menimbulkan apa? Ya secara ya, ya ada kaitan dengan perusahaan ya. Lebih ke tahun kekuatan, karena spiritual itu bukan kemudian tidak modern jadi kita ada tiga area seperti ini di kawasan industri Pulau Gadung. Ini makanya ketika kita sudah kalau secara umur perusahaan kan 49 tahun tapi secara tren warna Sari Ayu kita kan ini tahun ke 33 tahun kita menggali warna. Iya, pre-warna alamnya. Iya, masing-masing. Makanya kemarin waktu Asian King kan, IO-nya langsung YSI Choose You gitu, yang bisa meng-wrapping.
Pihak PBNU dan Marta Tilaar berharap bisa terus saling mendukung dan mensukseskan program atau kegiatan Nahdlatul Ulama dan selalu menjaga tradisi budaya bangsa. NU Channel melaporkan.